Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, bersaudara. Oke bro, kali ini untuk dosernya di lokasi galen ini mau dirental ya, untuk membuat lapangan di desa sebelah. Hari ini cuacanya lumayan sangat panas. Makanya sendiri juga lumayan banyak. Mereka bukan dia untuk mendapatkan pelirian muatan. Ini Pak Untung, meskipun truknya sudah tua, tapi masih kuat untuk kaki-kakinya ya bro. Mereka bergantian menaiki bukit. Tentu kali ini Pak Bakung ini ngayak ya bro, biar tidak tercampur sama yang batu-batu andesit, untuk mendapatkan hasil bahan keramik yang bagus dan tidak tercampur sama batu andesit dan tidak besar-besar. Untuk kali ini tidak mengayak karena dia kiriman tonase ya bro. Ini Mas Harib, kiriman mereka kiriman tonase. Beruntung sekali lahannya yang atas ini lumayan tidak terlalu keras ya, dan tidak terlalu banyak batu andesitnya. Dan menuruni bukit pun harus bergantian juga, tidak boleh saling berebutan. Hati-hati, pastikan untuk handremnya ataupun remnya itu harus benar berfungsi ya bro, jangan sampai salah fatal. Kalau sampai salah fatal itu membahayakan untuk pengemudinya sendiri. Kalau musim hujan itu sangat licin bro. Untung saja hari ini panas. Mereka sangat berhati-hati dan selalu melihat setiap tikungan dan belokan serta jalan yang berlubang. Jika tidak hati-hati itu bisa membahayakan pengemudi itu sendiri. Sekian video pendek ini bro. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.